Hey guys, kembali lagi bersama Neil Dimitri dan Jiang Vivian. Oke, sekarang kita lagi ada di Emporium, ya, Horse Emporium Club. Jadi ini tempat pacuan kuda, yang salah satu yang terbesar di Surabaya. Ya. Oke, sekarang kita masuk yuk. Kita lagi mau foto shoot untuk Marjeni. Yes. Ada yang tahu Marjeni nggak? Kalau nggak tahu, berarti kalian belum hidup di dunia ini. Ada yang tahu Jiang Vivian nggak? Kalau belum tahu, aduh please ya, open Instagram. Jadi hari ini kita akan photoshoot di pacuan kuda yang sebesar ini. Tempatnya hanya untuk kita hari ini, untuk just for Marjeni. Dan pastinya ada kudanya ya, Jay. Ya. Si King Jox. Ya, jadi Marjeni ini lagi hobi berkuda. Dan aku interest banget untuk photoshoot kali ini karena kudanya tuh gede banget. Kudanya cakep banget. Aku kemarin sempat lihat. Jadi nanti kita tunjukin di sini videonya dan nanti juga kalian akan lihat kudanya tuh mengkilap. Tadi aku lihat sih, Jack. Gila, mengkilap banget, kayak bagus banget gitu. Oke. Dan ini kita udah siapin dekornya sama Florida. Saisin. Kita udah siapin beberapa lighting juga dan ada smoke bomb juga. Iya. Smoke. Jadi hari ini konsepnya, guys, I'm just gonna do like a summary, you know, like thing gitu, konsep. Dan kalian bisa lihat itu ada flower. Nanti yang keren banget itu kalau kalian lihat situ, itu lagi bikin flower di saddle-nya si King. Jadi nanti itu saddle-nya tuh full of flower gitu. Oh yeah, it's gonna be so cool. Dan fashion abis, guys. So stay tuned, guys. Oke, ini dengan fotografernya yang paling hits, Vivi. Dia juga mau dengerin story kenapa kok dia tiba-tiba horse riding. Karena kemarin aku sempat cerita ke teman-teman aku waktu bawa foto kamu sama kuda. Dan mereka tuh pada tanya gitu, kenapa kok harus kuda? Oke. Konsepnya kenapa kok harus kuda? Atau kenapa kok aku suka kuda? Suka kuda. Kenapa kok kamu suka kuda? Oke, aku suka kuda karena dari kecil suka lihat-lihat aja, kayak kuda tuh keren, naik kuda itu kan enak. Tapi cuma tahu jalan-jalan doang. Habis itu tadi aku cerita ke Neil, kalau aku tuh lihat Elvira Devina Mira yang Putri Indonesia 2014, dia senang berkuda dan sampai beli kuda dari Belanda. Yeah. Kuda Womblet yang keren banget, gila-gila harganya ratusan juta. Terus kayak cuman bisa lihat karena aku tuh kira di Surabaya nggak ada. Terus taunya ya cuma kuda-kuda Bromo, kuda-kuda Tretes. Ih, gila ini keren banget. Terus terus ternyata 4 bulanan yang lalu hype di sini, orang-orang pada belajar latihan kan, kayak aku lihat dari ya, corona itu ya. Iya, aku lihat kayak karena nganggur ceritanya ya, kan. Florence, terus Mas Ayu, terus Michelle Halim nyobain gitu kan, terus ada beberapa lah. Terus aku baru tahu oh di sini tuh ada. Jadi aku trial sekali coba langsung ke Cantol, benar-benar kayak wah naik kuda ini enak ya, kayak aku excited pengen cobain, tapi aku nggak berani bilang aku hobi, aku passion, kan aku baru coba kan. Belum tentu aku suka kan. Kan harus aku coba terusin dulu. Jadi pertama latihan dulu kayak 3 kali seminggu, terus kok kurang ya. Jadi ini tuh buka 7 hari, bukanya 6 hari. Cuma tutup hari Senin, which is kayak today kan. Makanya kita bisa photoshoot hari Senin. Oh gitu. Mereka kuda-kudanya istirahat, pelatihnya istirahat, grupnya istirahat. Nah jadi tuh aku jadinya latihan 6 kali seminggu, full gitu. Selama dia buka aku latihan terus. Dan progres aku tuh cukup cepet gitu loh. Orang-orang lain kan ada yang misalnya kayak latihannya butuh cukup lama. Sebenarnya menurut aku bukan karena aku berbakat sih, tapi karena lu, aku lu niat, lu passion. Jadinya senang jadi gitu. Jadi akhirnya kecantol dan belum ada niat sama sekali untuk beli kuda. Kayak kata orang jangan mikirin beli kuda dulu. Kamu latihan dulu setahun, niatin terus. Jadi lu udah berapa lama ini? Nah, jadi dikadoin kan sama gile sama ya. Memang ya, susah kalau ngomong sama Crazy Rich Asian. Gak. Jadi harusnya kamu tuh udah benar-benar ngerti, kamu tuh mau ke dressage atau jumping atau cuma naik for fun daily. Terus kamu mau tipe kuda yang kayak gimana, kan kamu harus punya basic dulu. Terus ternyata karena aku latihannya cukup cepat progresnya, jadi udah kelihatan aku tuh benar-benar mau ngarah ke jumping gitu. Nah, jadi mulai nyari-nyari kuda sendiri. Padahal semuanya bilang jangan, enggak usah dulu. Tapi ya aku tanyain pelatih kalau ada kuda bagus, ini doang kasih tahu. Ya udah mereka juga kasih tahu. Terus akhirnya tadi aku tuh lagi diskus sama Nia soal jumping gitu. Oke. Okay. Jadi kalau kudanya itu ngetantol. Misalnya lu lompat nih. 3 meter gitu ya misalnya. Okay, bisa enggak? Enggak ada. Oke. Sorry guys, dramatisir guys. Iya. 1 meter misalnya. Meter nyampe enggak? Iya, 1,5 lah. Olimpik itu 1,5 tinggi banget sih. Ya tinggi banget sih. Nah,
kalau misalnya nih kudanya jatuh nih, pluk gitu, lu ikutan jatuh? Iya. Kata dia mati nggak lo? Enggak. Jarang, nggak pernah sih. Jadi kamu nggak diikat ke kudanya nggak ya? Nggak. Lepas sendiri. Gitu. Iya. Kita nggak ada ikatan pengaman ya. Kita nggak ada naik kuda itu nggak ada safety belt guys. Nggak ada kayak kita naik roller coaster safety belt, roller coasternya terbalik kita pasti aman. Gila. Ini kudanya miring dikit kalau kamu nggak balance ya kamu ikut jatuh gitu. Kan kita tuh dudukannya itu kecil banget kan kayak motor tapi lebih kecil. Kayak sepeda gitu lah, tapi kan ini makhluk hidup, bukan kita yang kontrol. Dia kadang bisa bete, dia kadang bisa marah, dia bisa nendang. Dia kadang gak mau ada orang di punggungnya, dia lempar kita, dia juga bisa gitu. Jadi, experience-mu yang paling mengejutkan apa? Mengejutkan? Selama kamu latihan. Sekarang gantiin itu, shoes. Apa ya yang paling mengejutkan? Ya jatuh, udah lihat kamu jatuh kan? Oh, ya, pernah jatuh? Sering, baru kemarin, yesterday. Terus sampai luka-luka di sini kan? Iya, aku pernah jatuh. Aku pernah digigit kuda. Oh iya? Sakit enggak? Sakit banget. Tuh kan, guys, tadi aku udah nyoba kan. Kata masnya gini, "Enggak apa-apa, itu cuma mainan." Gila loh, siapa, giginya segede itu. Iya. Oh, iya. Kayaknya King lagi bete hari ini. Oh iya, Kak. Atau mungkin lihat gua cakep gitu kali. Jadi mau dimakan gitu ya. Atau lu kan siok kuda jadi dikiranya lu. Iya, benar. Sekarang pertanyaan yang orang pada mau tahu. Oke. Harganya berapa? Aduh, itu semua orang nanyain aku sampai bingung. Harganya berapa? Aku kasih kita, tahu. Kita bikin margin hari ini ngomong akhirnya harganya berapa? Buka-bukaan. Gini deh, karena aku belum ngomong di vlog aku sendiri. Jadi nanti enggak eksklusif, tapi aku kasih range. Oke, okay, range guys. Oke, okay, range is fine. Okay. Jadi tipe kuda yang populer di Indonesia ini ada dua jenis. Satu itu warm blood itu kuda import dari Belanda. Satu itu kuda crossbreed itu jadi, pernikahan silang antara kuda Belanda sama kuda lokal. Okay. Nah, jadi punya lo apa? Punya aku crossbreed. Oke. Okay. Ya, jadi sebaiknya kalau kuda pertama jangan beli dulu warm blood kecuali sultan banget. Soalnya kan kamu masih belajar, kan cara jagain kuda, cara kuda itu gimana perawatannya. Maksudnya kalau error atau salah kan kasihan gitu. Tapi bukan berarti crossbreed itu untuk coba-coba, bukan ya guys. Cuman kalian iya, karena kuda itu gimana ya, makhluk hidup. Misalnya kalian beli sports car nih 20M. Tapi kalian kan tahu itu mesin. Kalau rusak ya tinggal diganti. Enggak pernah beli gue sports car. Enggak punya duit. Kalau rusak kan tinggal diganti mesin. Aduh, ini duitnya banyak sih, tapi dia enggak bilang-bilang. Terus kalau kuda sekali sakit dia bisa mati gitu loh. Oh iya benar. Banyak loh orang yang beli 1M terus kayak minggu depannya mati. Oh iya? Karena seriusan? Ya enggak banyak sih, cuman kalian harus tahu perawatannya yang tepat. Makanya kenapa di sini tuh ada groom. Groom itu yang tahu segalanya tentang kuda. Jadi lo mesti bayar dia per bulan untuk nge-groomin dia. Iya. Oh. Jadi kayak misalnya cara nafasnya beda, oh udah kerasa. Oh, gitu. Jadi faktor yang membuat kuda itu kematian terbesar itu kolik namanya. Nah, kolik itu kalau kuda udah kena kolik, high chance banget mereka bakal mati. Dan itu tuh yang sedih banget karena itu bukan mesin, nggak bisa kita perbaiki gitu loh. Bisa dioperasi, bisa di pokoknya dijaga baik-baik, diobatin dan lainnya. Oke, balik lagi ke harga, belum dapat ya. Price range guys. Jadi kemarin, kalau itu umur berapa ya? Lima. Ya. Tadi gue tanya ya. Iya, lebih pintar-pintar aja. Gue mau beli soalnya guys. Oh beli karena siok kuda, jadi punya kuda di rumah. Iya benar. Tapi kalau misalnya kemahalan, ya gue beli miniatur doang, mainan-mainan. Oh iya. Gitu. Ferrari aja ada kudanya tuh. Lebih mahal ya. Iya, kalau kuda itu mungkin jadi penasaran ya, kuda tuh umur hidupnya sampai berapa kali ya? Iya. 5 itu muda apa tua? Iya, iya, benar. Nah, jadi kuda itu dia itu bisa hidup sampai sekitar umur 20-an, 25. Tapi mereka itu primanya itu sekitar umur 7 sampai 12. Itu prima. Okay. Itu mereka dewasa, mereka best performance. Sebelum 7 itu mereka sangat muda. Setelah 12 itu mereka agak tua. Jadi mereka setelah 12 itu mereka masih bisa misalnya jumpingnya 1,5 meter masih bisa, cuman udah nggak bisa maksimal banget. Kita nggak boleh terlalu forsir latihan tiap hari, nggak boleh, harus latihannya dijaga terus, butuh udah banyak obat-obatan dan apanya. Kalau di atas 12 tahun biasanya 15 tahun lah. Nah ini 30-an nih udah mau. Ini poin nih. Ini manusia guys, bukan kuda. Yeah. I love you, Jane. I love you. Oh ya udah juga sih, kita udah kemahalan 3 semua ya. Aku belum ya, aku belum, no. Jadi bentar lagi. Jadi masih lebih muda dikit. Terus jadi King ini termasuk bayi. Jadi sebenarnya masih bayi, remaja. Oh, 5 tahun bayi. Iya, jadi dia itu masih remaja banget. Masih banyak potensi yang bisa kita gali dari dia gitu loh. Jadi selama ini sekarang dia udah jumping cukup tinggi, bisa 1 meter.
it's so good for his age gitu. Jadi kita tuh benar-benar looking forward for what he can bring to us, to his. Tapi lo beli dia, tanya orang juga kan, maksudnya ini kenapa King tuh bagus ini. Iya, iya, aku tanya pelatih, bagus enggak? Bukan karena cakepnya doang gitu. Enggak, tapi soalnya cakep banget sih. Oh iya, thank cakep you. Cakep banget. Pasti. Kayak mengkilap gitu badannya. Yeah. Kayak ini nih bajunya dia nih, kayak mengkilap. Iya, iya, mengkilap. Iya, iya. Terus aku juga pilih tinggi. Kan aku orangnya tinggi kan? Kan ada kuda yang agak pendek, Dia tinggi sih, dia tinggi. Jadi tingginya itu cukup tinggi, 165 cm. Tingginya kuda itu diukur dari badannya, bukan kepala. Bukan kepala. Iya. Kalau kepala jadi ke samping gitu ya. Iya. Panjang dari tanah sampai ke badan leher itu sampai 100 cm. Iya, terus akhirnya lihat dia tinggi, terus cakep, terus bisa jumping, akhirnya oke itu masih ya, masih dong, soalnya ditanya harganya, masih dong price range nya kalau warm blood itu yang kuda Belanda itu tuh paling murah 500 juta, dia 500 juta ke atas. Nah tuh kalau kuda lokal ini masih affordable ya, masih affordable kayak buat dia kantongnya Neil sama CVP belanja 10 juga bisa. Soalnya harganya itu 100-200 juta. Jadi kan ya okay lah ya kan, aduh. Kan? tolong keluarkan uang saya sekarang. Aduh. Di pocketnya aja juga ada berapa lah kalau perawatannya. Nah jadi cuman orang tuh sebenarnya kalau mau beli kuda itu termasuk gimana ya, bukan affordable tapi masih bisa di afford banyak orang ya kalau belinya. Cuman orang mengira kayak sebatas beli doang, tapi bukan hanya sampai di situ. Betul. Gitu loh, jagainnya terus itu tuh kan makhluk hidup. Kamu tuh kalau misalnya bukan untuk cinta cuma untuk gaya-gayaan, beli Ferrari aja lah gitu loh, nggak usah beli kuda, soalnya kan kita harus benar-benar jaga seluruh hati, jiwa, raga dan semuanya gitu. Terus kasih makan harus sayang gitu. Tapi selain itu yang mahal itu peralatannya. Misalnya kayak saddle. Jangan ngomong tuh gila. Ya, saddle itu kalau yang full leather startingnya 50 jutaan. Kalau yang Hermes gitu 300 juta gitu. Jadi lebih mahal dari kuda. Jadi dari kudanya. Jadi biasanya kalau kuda crossbreed nggak dikasih saddle Hermes karena kan lebih mahal saddlenya daripada kudanya. Iya benar. Jadi saya kuda-kuda warm blood gitu pakai saddlenya Hermes. Tapi lu mau beliin Hermes? Pengen lihat-lihat. Tunggu corona selesai. Jadi nanti aku kesana ke Europe terus cari-cari saddle, cari saddle pad, cari boots, terus mana tahu dikeluarin bikin yang kroko kan. Jadi sekalian. Oke, memang ibu-ibu tetap ibu-ibu ya. Iya, aduh. Sebenarnya sih nyari juga, sebenarnya lagi mau nyari warm blood untuk my husband. Oh, dia juga ikutan nih? Iya, dia selalu riding juga. Dan kalau horse riding itu, apa ya? Sering latihan ya kalian ya? Gini-gini ya? Oke. Okay. Gini-gini berkuda. Explicit! 18 dan 16 ke atas ya. Cuman, apa ya, kalau kita mau nyari kuda tuh nggak bisa kayak, oke hari ini aku mau, pokoknya hari ini aku dapat deal langsung. Nggak bisa, kita tuh harus nyari cocok nggak sama kuda ini. Masih ketemu beberapa kali. Kadang harus, gitu. Kalau nggak ketemu, misalnya lihat dari foto video gitu. Terus biasanya sih orang-orang ngambil kuda Belanda ya harus ke Belanda untuk ngelihat sendiri, naikin gitu. Tapi lu sama King, dia udah tahu nggak sih kalau lu tuh kayak maminya gitu? Sekarang sih udah tahu. Udah tahu. Jadi harusnya. Lu datang dia kayak langsung, nggak juga, gitu. Kadang mau gigit juga sih. Oh tetap ya. Tapi gigit sayang. Jadi mungkin gigit sayang. King main kayak gitu. Iya. Kayak anjing gitu ya. Gigit gini loh. Iya. Tapi katanya dia sakit kok. Tapi kemarin tuh aku nggak digigit main, tapi bukan King, kuda lain. Kayak langsung di. Gitu. Memang dikirain aku tuh wortel, soalnya aku pegang wortel. Tapi aku mau belakangi, terus aku di... Terus kamu diam doang? At that time? Ya teriak! Okay. Langsung sakit, terus langsung lari aku. Soalnya takut digigit lagi kan, lari dulu. Oke okay guys, so itu tadi ceritanya okay, seputar ya. Seputar Marjeni dengan hobinya yang baru ini, berkuda. Dan hari ini kita akan melihat Marjeni berkuda tapi ala-ala photoshoot. Seperti apa? Jangan lupa stay tune guys. Jangan di skip, jangan di pause. See you. Hai semua, ini aku lagi ada di Kenjeran dan hari ini aku sengaja pakai A7C supaya kalian bisa lihat hasilnya. Kalau A7C ini emang proper banget buat kalian pakai kerja, buat kalian pakai bidang profesional itu juga oke. Nanti kita akan review hasil fotonya juga supaya kalian tahu kualitasnya ya. Nah, buat file formatnya aku selalu pakai JPEG. Jadi kalian jangan ragu-ragu buat pakai JPEG walaupun pakai A7C. Aku percaya diri pakai JPEG. Pokoknya kalian setting lightingnya yang benar. Dan yang penting JPEG quality kalian boleh pindah ke extra fine dan image size-nya kita pakai yang large.
So ini kita udah setting lampunya, di belakang sana ada warna biru dan warna kuning sesuai permintaannya Niel. Jadi kita kan bikinnya kayak festive gitu. Terus aku sengaja pakai harsh light supaya itu bisa mengkilat banget di badannya si kuda. Dan yang di depan of course aku pakai soft light supaya mukanya Marjan itu tetap kelihatan bagus. Jadi kita dapat beauty-nya, kita dapat fashion-nya juga. Nah, ini tantangan hari ini adalah apakah kudanya itu bakalan takut sama flash dan bakalan takut nggak sama asap. Kita lihat aja hari ini. Wow, ada asap. Kamera Marjan ini. Tangannya lebar, buka dua. Cakep ya? Nah, itu cakep. Kalau kamu kayak... Kamu waktu kayak gini cakep tuh tadi. Nah, yes, yes, good. Let it flow aja, let it flow aja. Nah, kayak gitu-gitu, Beb. Terus, terus. Lebih mau move yang kedua ini, kan kita nggak pakai lighting, jadi kita mau lebih movement, butuh speed, jadi aku pakai A7R4 sampai tiduran ya, nanti nggak usah kesini, kesana sedikit. Akhirnya selesai, it's a wrap. Yeay. Hari ini foto kita sama Jenny and King. Kingnya udah balik, thank you King. Thank you King, I love you mama. Okay. Gimana? Seru banget, aku jadi berbagi pengalaman dengan King. Of course kan my own horse. Dan aku seneng banget karena ngelakuinnya gak berasa capek. Meskipun King itu kayak susah banget dikontrol tadi kan. Mungkin pertama kali lihat flash, pertama kali lihat asap dan lainnya. Tapi aku seneng I'm the one who share this experience with him. Yeah. Gitu loh. Wajar lah, kan tadi aku udah sempat bilang kan kalau sama animal tuh harus sabar karena mereka nggak pernah kayak gini. Terus tapi mereka juga profesional banget. Misalnya kita mau ada asap kan biar lebih bagus. Tapi ternyata King nggak suka dan takut. Mereka bilang nggak apa-apa, nggak usah ada asap, jangan torture gitu. Padahal sebenarnya mungkin King kalau dibiasain beberapa kali lagi mungkin dia nggak apa-apa. Tapi mereka just so professional and so caring. Jadi mereka bilang nggak usah lagi, nggak apa-apa. Jadi I really appreciate it. Thank you so much. Yeah, jadi no animal ini ya. Abuse. Ini ya. Animals are loved. Yes. Yeah. Okay, guys. Dari aku senang banget karena Marjan itu orangnya pintar banget dalam ya. Karena dia ambis ya. Jadi udah pastian. Jadi tadi itu susah. Agak susah karena mungkin kan si King baru pertama kali photoshoot juga mungkin ya, jadi dia apalagi yang pakai flash dan yang lainnya tuh jadi susah. Terus begitu Marjaninya dia bisa ngikutin King gitu maunya apa, jadi foto sesinya bagus banget. Yeay, sih mungkin kalau misalnya aku dengan kuda lain yang stranger mungkin aku bakal takut. Terus kan apalagi kuda deketin kita kan aku takut banget pasti. Tapi karena King aku udah kenal dia dan lainnya jadi aku merasa lebih secure. Aku tahu kalau dia datang itu dia nggak bakal gigit, dia cuma mau deket, mau penasaran gitu loh. Jadi it was such a good bonding moment for me and King juga gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar foto cantik tapi aku merasa bonding banget dan kenal King lebih lagi.
And for me, thank you for you guys. And for me kayak aku my first time kali ya. Maksudnya lihat kan kita pernah foto Pak sama kuda, tapi mungkin bukan kuda yang literally punya kamu gitu kan. Jadi ini first time juga lihat kayak bener-bener bond antara animal yang selain anjing ya guys. Jadi sama pemiliknya tuh kayak so beautiful banget sih. Beda ya memang kalau photoshoot biasa sama beda owner sih, gitu beda. Ya. Iya iya. Tapi so, biasanya kawan beli kuda. Biar bisa, kalau kalian mau foto-foto kece kayak tadi, super sih, aku baru ngintip-ngintip hasilnya, super banget. Berarti harus punya kuda, kuda. Harus punya kuda sendiri. Harus pakai kita juga dong. Harus pakai mereka juga, ya keren banget soalnya. Ya tapi kalau biasanya mungkin agak lebih takut ya sama kudanya. Takut, gitu. Terus ya aku udah pernah ngalamin yang sampai klien jatuh, ya, sampai pokoknya serem deh. Iya, iya, iya. Sampai tapi, yang berasnya dimakan, emang ada sih. Dimakan, dikonsumsi, ya, digigit-gigit, iya, iya. Dan aku first time juga lihat kelakuan kuda ternyata ya lucu ya? Lucu, lucu. Habis itu pipis, terus lihat titiknya. Dia tadi udah penasaran sama titiknya sih. Akhirnya dia lihat nggak panjang nggak tadi? Lumayan. Kalau di atas kecil kan agak panjang. Kayak bisa kayak siput okay, keluar gitu. Iya, iya, keluar kan. Terus habis itu masuk. Oke okay, guys. So, I think gitu aja hari ini fotoshootnya. Hopefully you guys enjoy watching us today. It was so and, much yeah, fun. Thank you for following us, Marjani, Young Vivian, and Neil Dimitris. And I'll see you in the next jangan episode. Jangan lupa guys, subscribe kita semua. Yeah!